Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu-tunggu udah nyampe. Ini saya pesan ikan cupang, ada 3 ekor dari Om Ahmad Nur Hadi. Ini barusan aja sampai dari Mamang kurirnya, dari Tiki ini. Ini baru sampai jam 4 sore ya, habis asar. Kita coba unboxing dulu. Semoga untuk ikan-ikannya ini sehat walafiat. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat. Oh, sebelumnya makasih banyak nih buat Om Ahmad Nur Hadi. Kita buka dulu. Kita coba buka. Semoga ikannya sehat-sehat saja. Mana nih bukanya nih? Cuma pakai silet doang. Coba unboxing biar kayak orang-orang. Ini baru pertama kali nih beli ikan online. Aduh, susah juga ya. Udah biasa bikin-bikin video. Tara. Ya, belum. Sabar ya. Ini saya pesen ada 3. Ya, blur lagi gambar ini ya. Ya. Ini ada 3. Kita buka yang pertama. Wah, nih penampakan ikannya kayaknya masih hidup nih, hidup, alhamdulillah hidup. Kita lihat lagi ya, ini ada 3, mesen 3, alhamdulillah masih pada hidup ya. Nggak kelihatan ya, ini masih gerak-gerak. Kita langsung aja simpen di apa namanya, akuarium apa soliter ya, jadi min dulu set kayak di video-video yang lain. Nah, kita simpan dulu, katanya biar adaptasi dulu sama airnya. Kita tunggu sampai 15 menit. Alhamdulillah Om Hadi, ini ikannya masih pada senang.
di tempat yang baru ya. Lah, mana ikan ini? Hilang ikannya. Oh, di ujung. Ya, dia belum belum saling lihat nih. Belum saling bertatap-tatapan. Ntar kalau udah saling bertatap-tatapan, baru nih ngembang semua ekornya. Yang red masih pucat banget ini. Capek banget kayaknya dia nih. Apa ikut ini jadi kenek dia ya. Ini jenis apaan ya? Ya, yang katanya hampir butterfly tapi belum butterfly. Ayo dong, saling lihat-lihatan dong. Ini bingung, akuariumnya bundar, jadi susah nemuinnya. Oke, Om Hadi, makasih banyak Om. Semoga ikannya betah. Satu, dua, tiga. Taran. Dan yang rontok bulunya. Buset, rontok. Terus saya mikir, kenapa ini ya? Apa kagak sampoan apa gimana ya? Akhirnya saya keinget lagi. Saya keinget pernah ngebaca ya, emang belum saya lihat videonya sebelumnya. Jadi saya pernah ingat kebaca itu di channelnya Mas Hadi. Ada penyakit, penyakit ikan cupang yang gigit ekornya sendiri. Jadi pas ngelihat bulunya rontok ini saya mikirnya langsung ke sana. Wah, apa jangan-jangan ini penyakit itu ya, kena penyakit ya. Akhirnya saya buka lagi videonya karena saya lihat. Karena sebelumnya saya cuma lihat judulnya doang, maklum ya, namanya kita suka ini, suka kalau belum kena, belum pengen tahu, masa bodoh. Nah, akhirnya saya buka tuh video mengenai penyakit ikan cupang gigit ekornya sendiri. Nah, di sana saya lihat ternyata benar, masalahnya itu karena tempatnya yang kecil sekali, jadi dia nggak leluasa. Ini nih, saya beli nih. Saya beli banyak karena di awal beli-beli ikan-ikan ini saya taruh di sini nih. Ini semenjak habis saya lihat itu video penyakit gigit ekor sendiri, akhirnya wah, ini kacau nih kalau gini nih. Jadi rusak nih tarikannya ya. Jadi karena darurat ini nih, saya belum sempat beli emang untuk yang ini nih, kasihan juga sebenarnya. Cuma karena keadaan darurat, langsung saya pisahin. Langsung saya keluarin semua ini dari sini ikan-ikannya. Tapi masih ada tiga ini. Tiga ini masih belum diselamatkan, masih belum dievakuasi. Yang jelas harap bersabar. Karena pelan-pelan nanti kita semuanya, kita kasih tempat yang layak ya. Dan alhamdulillahnya ini ikan-ikannya ngerti. Ngerti sama kondisi saya. Dan mereka percaya semua akan indah pada waktunya. Cih. Jadi ini saya selamatin beberapa ikan, sudah saya ini, saya evakuasi. Dan kebetulan yang ada itu hanya air mineral nih ya, botol air mineral bekas, saya potong-potong akhirnya ya. Coba memanfaatkan yang ada, yang penting selamat dulu ikannya. Ya, yang penting selamat dulu, di ada sisa botol bekas air mineral, pokoknya apa yang ada saya manfaatin dah. Yang namanya sementara ya darurat ya, daripada ikannya ntar pada gigit-gigit ekor sendiri. Jadi ini nih, jadi ada dua ikan yang bulunya pada rontok. Ini sekarang lagi pengobatan, saya coba-coba ngobatin ya. Ini saya kasih daun ketapang yang agak pekat. Tuh, kalau lihat video-videonya Om Hadi, dikasih yang agak pekat. Nih, saya kasih yang agak pekat. Ini ada dua ekor nih, ada dua ekor ikan yang bulunya pada rontok karena digigitin sendiri. Tahu dah nih, karena tempatnya kekecilan. Ya, ini di dalam saya taruh juga nih satu nih, ada nyempil nih. Mana ya? Enggak kelihatan ya. Ini ada nih di dalam ini nih, di dalam toples merah ini. Jadi dari tiga tuh ada satu. Tuh. Yang penting dia lebih lapang lah dari sebelumnya. Nah, ini
Saya beli di Jatinegara juga ini. Ini jenis yang kata abang-abangnya sih giant. Emang ukurannya lebih gede daripada yang lain ini. Ukurannya gede-gede lumayan. Tuh. Tapi tempatnya aja ini yang belum gede. Soalnya ya kita pelan-pelan lah bertahap. Jadi kita beliin akuariumnya gitu, kita samain semua ya. Ntar. Maklum saya ini baru hobi seminggu dua minggu lah, belum nyampe kali dua minggu ya. Ini umur-umur ikan nama saya. Tuh. Main sih. Buat dinikmatin ini enak nih. Jadi sambil tidur, nih saya taruh di kamar. Jadi teman saya tidur. Tuh, set. Jadi kalau tidur ngeliatin ini resep banget rasanya ya. Nah, kita lihat nih. Tuh, emang ekornya panjang-panjang banget. Ini yang ukurannya giant ini, yang gede-gede. Bisa 2 atau 3 kali lipat dari yang biasanya nih. Tuh. Ini yang kesayangan saya nih, yang merah nih. Soalnya matanya beda dari yang lain. Ini agak melotot, agak nantangin. Songong nih, songong. Tuh. Tuh, ya, kita kembali ke tiga ikan. Oh, nih, udah mulai nih. Udah mulai nih. Kita lihatin ya. Terus cantiknya. Tuh, Ini emang di video belum kelihatan banget kentoknya karena belum saling bertatap-tatapan ya. Ini biar saya aja yang nikmatin ya, nggak usah diliatin ya. Ha. Ini paling ntar malam juga tuh, sud. Ini sih termalam juga ketemu nih pasti lihat-lihatan. Oh, oke, sekalian pengen nanya nih sebenarnya ini apakah ini kan nggak saya kasih sekat nih Om Adi, kira-kira ada efek negatifnya nggak ya? Karena biasa saya lihat-lihat video-video rata-rata itu untuk ikan pasti disekat ya biar nggak berantem. Nah, kalau seandainya nih sebenarnya pengen tahu banyak banget sebenarnya pertanyaan yang pengen saya tanya ini karena baru ya maklum ya sama Om Hadi. Cuma berhubung ya kita harus ngerti juga Om Hadinya sibuk ya nggak bisa ngelayanin pertanyaan kita satu persatu. Ini sebenarnya saya pengen banget nanya ini apakah ada efek negatifnya ini kalau nggak dikasih sekat ya, efek jangka panjangnya apaan gitu, apa tarik ikannya jadi malas atau apa. Ini pengen banget saya tanyain sama Om Hadi. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang lain jujur. Karena kita baru ya, baru main senang main ikan cupang ini baru, ini koleksi doang ya. Tuh. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk unboxing. Unboxingnya udah kelar, sekaligus sedikit curhat nih dan alhamdulillah channelnya Om Hadi ini benar ya. Ah, kepotong videonya ya. Ya, pokoknya harapan semoga ada forum diskusi nih Om. Biar kita yang baru-baru pengen mengenali cupang ini bisa terbantulah pertanyaan-pertanyaan. Jujur banyak banget ini yang pengen ditanya sebenarnya. Mau Om Adi juga sibuk. Ya, kedepannya sukses terus buat usahanya Om Adi. Untuk forum diskusinya ditunggu Om. Biar ngebantu kita nih yang baru-baru seneng sama ikan cupang. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.